Kemudian tentang keutamaan puasa. Nyelung baca tentang keutamaan puasa na tujuh buah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dalam menjalankan puasa Ramadan kali ini. Lisaumi fawaid, yang pasal kedua. Jadi bergrup di pasal kedua. Pasal kedua fi fadailih, tentang keutamaan puasa. Bagi puasa itu ada beberapa faedah. Pertama, raf'ud darajat, meninggikan derajat hamba. Kedua, takfirul khati'at, menebus dosa. Ketiga, kasrus syahwat, mengontrol syahwat. Keempat, taksirus sadakat, memperbanyak sadakah. Kelima, taufirut ta'an, menyempurnakan ketaatan. Keenam, syukru alimil khafiyat, dapat menanamkan rasa syukur bagi orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi, khafiyat. Yang ketujuh, inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat, terhindar daripada bisikan maksiat dan menentang Allah. Adapun faedah puasa meninggikan derajat, yang juga penjelasan oleh Syekh Izzuddin, kiban pengertian ngenta puasanya katanya tinggi derajat. Salah satu faedah puasa untuk meninggikan derajat hamba. Karena nasabda Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulikat abwaabun nar." Menyo Ramadan kaitamang, Allah gebuka pintu syurga, gegunci pintu neraka, wasufidat syayatin, dan gebelenggu syaitan. Kira-kira menyo jami yang teruk, golam teruk jami kata buka pintu rauh. Jaminya jami mulia atau kan? Mulia kan? Amnya teruk jami ke gedang buat pintu rauh, hanya saya buka-buka alam. Yang kata lah, rumpung. Tadi yang teruk yang kata orang punga, orang puah tempang, dia buka. Kau pegah bawa fikir, kau buka-buka ilai ke kan? Mamiyo, watai tamu Ramadan, gebuka pintu syurga li Allah. Padahal tanya golam teruk alam akhirat, kalau untuk watai untuk teman syurga kau buka pintu, yang tanda gepuik derajat manusia oleh Allah, derajat hamba. Pegat-pegat tu penjelasan ini oleh Syekh Izzuddin. Pertama, sabda Nabi yang lain, gehikayah daripada Tuhannya. Tegakun hikayatan an rabbih, yang hadis kudusi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibe. Ubina amal manusia atau anak Adam kedroi, kecuali puasa yang kelun ken Allah dalun yang bala. Wasiyam junnah, puasanya menjadi perisai. Junnah, jinnah, nya jinnah jininang, nya jannah surga, nya junnah perisai. Karena apabila adalah uro puasa salah seorang kalian, fala yarfus yauma izin, maka jangan dia berkata kotor ketika itu. Wala yaskab, beda yarfus dengan yaskab. Naukundit, yaskabnya berbantah-bantah, mendawa. Fa'in sabbahu ahadun au katalah, maka jika dicelakannya seorang oleh seseorang yang lain atau dibunuh, maka hendak berkata, iya aku seseorang yang sedang berpuasa atau aku sedang berpuasa. Daripada buah hadis tersebut menunjukkan utama ibadat puasa ketimbang ibadat yang lain. Oh, berarti menyebabkan puasanya kepelih ke Allah. Mendingan Allah butuh ke ibadat tanya. Yang kekelam bahasa kita nyebut idhafah li tashrif. Wata ke bangsa si pupu kepada Allah untuk gemuliakan. Kan Allah butuh ke puasa. Mio Allah butuh ke ibadat hamba. Sungguh Allah gepele lam alamnya orang iman ketimbang orang kafir. Kemudian puasa walau nepegah li Allah fa innahu li wa ana ajzi bih, yang izafah li tashrif, untuk nepemulia. Kan menunjukkan Allah butuh kepada amal ibadat puasa tayo. Maksud daripada daripada hadis bahawa gebuka pintu syurga. Maksud gebuka pintu syurga dalam bulan Ramadan
Yang ibarat antaksiri ta'an al-mujibah li fatihi abwabil jannah. Jadi dalam bulan Ramadhannya, letak amal ta'an yang menjadi faktor untuk terbuka pintu syurga. Manhana gala amal ta'an, buat-buat saat mereka buat dalam bulan Ramadhan, geganda pahala. Dalam sebuah hadis, riwayat Salman Al-Farisi, dipegah li Nabi dalam bulan Ramadhan, man taqarraba bi khaslatin, kaman adda faridatan fi masiwa. Man taqarraba bi khaslatin fihi. Siapa yang mendekatkan diri dengan sebuah perkara sunat dalam bulan Ramadhan, kaman adda faridatan fi masiwa. Sama lagi orang puput sebuah perbuatan fardu di luar Ramadhan. Man adda faridatan fihi, kaman adda sabaina faridah fi masiwa. Orang yang melaksanakan sebuah perbuatan fardu dalam bulan Ramadhan, sama lagi 70 buah fardu di luar Ramadhan. Jamun nayo dah tupu sagai buat sunat jip tinggai. Dia dah pupuk ubi falah, dia dah tinggai hama dosa. Dia buat wajib, dia dah pupuk ubi falah, dia dah tinggai gesiksa. Sedangkan derajat selisih antara fardu dan sunatnya, dia tak buat raya usul belum menempa. Dalam raya usul, getulis oleh Syekh Zakaria Ansari, derajat selisih antara fardu dengan sunat 70. Dan dufah nasi disebut oleh murid Syekh Zakaria Ansari iaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Bahawa derajat antara fardu dan sunat 70. Berarti dalam Ramadan, tabuh buat sunat tapu buat gepeik gandaan ni Allah sama lagi buat fardu. Di 70 derajat. Mereka buat fardu tapu buat sama lagi 70 boh. Buat fardu yang lain. Di 70 kali 70 kali je. Nyamban geganda pahala dalam bulan Ramadan yang hana di luar Ramadan. Kemudian maksud gegunci pintu neraka, artinya did maksiat dalam bulan Ramadan. Sebab maksiatnya nafsu baru terpengaruh untuk berbuat maksiat ketika nafsu aktif. Salah sabah yang mengaktifkan nafsu karena kenyang. Ngajak katakan yang merusak manusia akan dua perkara. Adakala butun, adakala farju. Kemaluan ataupun butun. Baru aktif yang di bawah butun, ya butun apa? Ya kan? Kira-kira mia urung dia. Maksud dia kaleuro. Kaleuro hana mupat bulam. Nah, maksud urinang cantik ya goda. Dan itu pengaruh? Apa pengaruh? Anjir sagai dah buka henti. Mio leuro kalau melih bu, nyan mio na ya goda-goda tanya ke ngomploknya dah rumah. Tapi pajan tanya baru terpengaruh dengan godaan-godaan ketika perut katro, tarik perut. Nya perut kat tarik, yang pulain berpengaruh. Maka bahkan salah sabuh metode untuk mengontrol nafsu syahwat dalam agama tanya pergi puasa. Mana orang puasa bisa kontrol hawa nafsu, malah makin puasa makin menjadi-jadi. Mungkin puasa tanya bermasalah. Sebab tengok saat bulan Ramadan, biasa balas dendam. Ya kan? Aci laksanakan puasa lagi gatuh di agama. Salah sabuh adab batin, di nak adab batin, nak adab zahir. Adab zahir melakukan rukun, fardu dan syarat-syarat. Adab batin, salah satu adab batin berpuasa, iaitu meminimalisir konsumsi makanan walau halal. Yang haram jika ada kan buat api, anjir. Makanan yang halal tak perminimalisir, tak persedikit, tak perkecil. Dia dah tamah. Bukti dah tamah. Mereka di luar Ramadan, pajuh buduput, sik ngembutok. Lah Ramadan, nak mie goreng lah sama kau. Ya kan? Nak belukat lah. Nak kuih silih lah. Yang sama ni nak kuih silih. Yang kuih silih tak apa. Sabah bantai kuih silih yang sama lagi. Sabah pingan bu si. Tadi kata, buka puasa kan lagi sabah pingan bu. Lu terawih lah. Waktu tahu tamah lah kena ia duduk ke tengah. Jadi, mia tak berdupat. Pak Jo makanan tanya ulang beli Ramadhan ni enam ke? Kelih ke suruh? Enam ke?
Mami anak ke? Makin dipompa nafsu. Kan makin berkurang. Jadi karena puasa tanya lebih le kepada balas dendam, maka hana tercapai tujuan puasa. Kemudian maksud daripada tasfi' syayatin, gebelenggu syaitan. Artinya makna gebelenggu syaitan, terputus bisikan mereka itu syaitan daripada orang berpuasa. Karena syaitan tidak berharap pada ijabah mereka itu yang berpuasa kepada bermaksiat. Jadi putus harapan syaitan, kecewa. Pada syaitan digoda orang yang sedang berpuasa, syaitan kecewa. Perlu diketahui yang mempengaruhi tanya untuk berbuat maksiat dan melanggar ada empat. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan insi, yang ketiga syaitan jinni, yang keempat hubbud dunia. Maka dalam hadis hubbud dunia raksu kulli khati'ah, cinta keduniaannya sumber ubena kejahatan. Dalam bulan Ramadan yang diikat oleh Allah cuma sabar, iaitu syaitanul jinni. Lewatit mantang bergentayangan. Maka hana aneh pakal dalam bulan Ramadan terjadi kejahatan. Karena hawa nafsu yang naba internal katanya. Mereka puasa hana betul lagi riuh di agama. Artinya naik tak tekan. Cuma yang diikat oleh Allah syaitanul in, syaitanul jin, jinni. Syaitanul insi. Syaitan yang wujud manusia. Syaitan jadi-jadian. Yang lebih hidup. Sampai di rumah. Drau-drau dan syaitan. Drau-drau tengok kadang termasuk syaitan insi ilam. Jadi hana aneh dalam bulan Ramadan terjadi kemaksiatan di mana-mana. Karena yang diikat cuma sabar. Yang lain leheboh tu menteng. Menteng bebas bergentayangan. Maka maksud daripada gebelenggu syaitan dan sebahagian ulama geartikan terputus wiswas ataupun bisikan syaitan. Kemudian terlanjut di dalam maksud daripada takfir khati'at. Pakan takfir khati'at. Ona ilikat baca penjelasan bahawa gejanji li Nabi dalam sebuah hadis urang puasanya akan tamang dalam syurga yang bernama pintu syurga yang ada pintu bernama Babu Rayyan. Jadi maksud tamang dalam syurga dalam Babu Rayyan untuk guna bedakan li Allah pintu tamang syurga urang berpuasa dengan hamba-hamba yang lain. Karena mulia ibadat puasa, maka gepu mulia terbuat pintu tamang. Nah sebuah hadis bahawa para malaikat nemu selawat ke orang puasa tapi nak kait. Yo cara atau trik otero nemu puasa yo pele gem selawat di malaikat keron. Manam selawat malaikat nama oh kang baca Allahumma salli ala fulan ke kemenan. Manam selawat malaikat gem doa rahmat dan keampunan. Yang makna selawat malaikat. Jadi nak pegang dalam hadis malaikat gem selawat ke orang puasa menyo na makanan ni sampai orang puasa. Kan makanan kena buka. Nagok pajuh makanan ni samping tanya waktu ada puasa. Pinyo orang puasa sunat bab nyula Ramadan. Biasa ni min mena. Tanya ta puasa na urlain pajuh makanan ni samping tanya. Yang me tanya ik tatun han tergoda yang malaikat ge muslawit ke tanya. Ge mendoa bermurumpak rahmat dan keampunan. Maksud daripada getebus dosa atau kesalahan dengan berpuasa. Karena nasabah hadis yang berbunyi Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun, antara Ramadan ke Ramadan menjadi penebus dosa antara keduanya. Tapi nak kait idza ujtini batil idza jatuni batil kabairu nyada puji oh dosa raya. Jadi rasabah rahmat Allah yang luah gebi ketanya dari Ramadan ke Ramadan nyadanyo id tapi uhro daripada dosa raya je ketebusan dosa. Tiblah bulan dah pubut dosa ubud bisa terhapus gara-gara itu memang bulan Ramadhan. Anil dalam hadis yang lain Nabi juga pegang man sama Ramadhan imanan wahtisaban. Barangkali berpuasa bulan Ramadhan meyakini yang perintah Allah dan mengharap pahala kepada Allah akan diampuni dosa-dosa yang lalu.
Ini menunjukkan bahawa fungsi puasanya, keutamaan di salah sabah itu menebus dosa. Adapun maksud puasanya dapat menjadi penyebab kasrus syahwat, bicah syahwat. Maksud bicah syahwat, karena diuk dan rasa dahaga dapat memecahkan syahwat maksiat. Bukti ini dalam sebuah hadis yang sangat sering dibaca waktu urung akad nikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisum fa innahu lahu wija. Yang dalam hadis tersebut kan. Jadi yang maksud kasrus syahwat bunuh. Jadi menyohai ta menikah hana jilame golom siap yang solusi satu-satunya dengan memperbanyak puasa. Karena puasanya menjadi wijak. Mana wijak dapat menghancurkan atau meminimalisir hasrat nafsu. Kemudian puasanya juga memiliki keutamaan taksirut sadakat, memperbanyak sedekah. Perhubungan antara puasa dengan memperbanyak sedekah. Sebab menyedekahkan sepintas, draw di tengah duit, pat tingat dalam sedekah. Teman-teman, draw di tengah duit, tengok. Tingat dia ke tiap, sedekah. Tapi kepegah, puasanya bisa taksirut sedekah. Kepegah penjelasan oleh Syekh Izzuddin, karena orang yang berpuasa apabila agaknya tengah dalam keadaan duit, tingat apa yang mereka alami iaitu kelaparan. Jadi karena ingat draw tu pernah terasa kelaparan, akan menjadi pendorong atau motivasi untuk tanya memberi makanan atau bersedekah ke orang lain yang lapar. Sebab mi orang yang hana pernah rasa draw de susah kepahami orang de lain. Lagi orang hana pernah hidup susah. Orang hana pernah hidup susah. Ubekan kalang istana yang tega urung antri minyak goreng pula ya antri minyak goreng kan kemna sebagai hana pernah ganti minyak goreng karena lahirkan kalam istana. Jadi yang doa urung susah, urung yang pernah alami susah, yang doa kiban sakit dia, yang ke urung yang pernah alami dia, maka puasanya bisa menjadi pemicu tanya untuk memperbanyak sedekah. Karena saat tanya berpuasa, tanya bisa tergambarkan kiban pahit urung lain ketika dalam keadaan dia. Tanya 12 jam dah tunda luar biasa. Luar biasa hek dan masyakah. Pula murid yang katuk mu, lepuluh jam dia atau kadang pu ura dia. Yang doa kiban fit dia, orang yang pernah merasa dia. Maka puasanya menjadi pemicu tanya untuk memperbanyak sedekah. Sehingga nak cerita ini, Nabi Sulaiman, nak dua riwayat, nampakah Nabi Yusuf. Han ge pajuh makanan sehingga ubena urang yang menjadi bawahan ngaknya pajuh makanan le. Ta'alliqinnya urang yang berhubungan ngaknya ta'alluq. Tetai yang pekan dron wahai Nabiullah Sulaiman ataupun mazhab riwayat Nabi Yusuf han ne pajuh makanan nyo golom anak buah ron ne pajuh le. Sebut le Nabiullah tersebut lun khawatir menyo lun katro tua lun kurung de. Dia kemudian minta mengatur roh ini nak tinggal dia. Paling bangkat roh yang habis dia baju. Kemi yang tinggal kau kurang dia. Ya kan? Balik bayar makanan ni lah. Kajuk kemi yang dia. Padahal nak orang lain dua roti tentang dia pak. Kau kurang tinggal kemi ya. Maka je lebih baik dia ilai mengatur tinggal dia kurang. Wah, minta roh kemi yang tinggal kan dia kurang. Kemudian salah satu keutamaan puasa alam taufirut ta'an. Menyempurnakan ta'an. Perhubungan antara berpuasa dengan menyempurnakan ta'an. Kepegak penjelasan oleh Syekh Izzuddin. Karena orang berpuasa akan keingat kiban rasa lapar yang dialami oleh penghuni neraka. Rasa bahawa azab dalam neraka bukan hanya siksaan tapi iaitu rasa lapar dan rasa dahaga. Dia yang berkepanjangan. Kabarat tak dia gebi makanan madain neraka lah. Kan makanan impor kena tak luar atau produksi dalam negeri tak produksi dalam neraka gejuk dalam ni Allah mutamah dia tak ada baju kan boleh dia mutamah gerah tak tajib kan boleh gerah. Ketanya yang tak jalani puasa akan tak ingat kiban rasa dia siksaan urung dalam neraka sehingga tergerak termotivasi tanya untuk tak perlu taat agar tanya berhut dalam neraka.
Maka puasanya telah tambah fadilah haji untuk taufir taat, menyempurnakan ketaatan. Kemudian keutamaan puasa yaitu inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat. Bukan melingkuhan. Syukur alimil khafiat. Untuk menjalankan rasa syukur orang yang mengetahui nikmat Allah yang tersembunyi. Karena salah sabah nikmat Allah yang hana gampang tak anggapnya nikmat, rasa kenyang dan rasa hilang dahaga. Sebab orang baru kira nikmat biasa, orang awam berbentuk materi. Sehingga waktu hana peng dalam dompet, ikun hana nikmat. Ada ibu, puk ke si bro? Nalah. Bapa-bapa ke? Hana nikmat tegak ibu. Hana nikmat tegak. Bapa hana nikmat ni? Iya. Dia ampuk jib. Ada dalam luang. Kau jib najib iya. Walau tak iya. Iman. Iluang iman. Najib iya. Di mahu orang hana iya. Jadi, termasuk nikmat tersembunyi iaitu rasa kenyang dan hilang dahaganya nikmat tersembunyi. Karena secara umum orang tidak menganggap itu nikmat. Karena orang lebih menganggap nikmat itu dalam bentuk materi, peng, rupiahnya yang nikmat, muhnya yang nikmat, motor, Honda, motornya yang nikmat. Teruk kan nikmat. Maka kena gepegah oleh Syekh Izzuddin, idza sama arifa nikmatallah li. Apabila seseorang berpuasa, dia akan menyadari nikmat Allah di atasnya ketika kenyang dan hilang dahaga. Maka mensyukuri nikmat tersebut. Karena nasabah pepatah Arab, innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat itu tidak akan diketahui nilainya kecuali ketika hilang. Yang tu oh nikmat sehat, urung kagada sehat ka sakit. Yang tu oh nikmat tro, urung tengah dia. Yang tu oh nikmat hilang dahaga, urung tengah gerak. Yang tu oh nikmat udib bidayah, urung yang hanali lam dah. Lam dah ya. Kan? Tayang haja ba urung yang kaje kalum ni. Mandum merindukan suasana-suasana di daya. Tanya hana terasa udik dayahnya sebuah nikmat. Karena mantang tengah terjalani. Tapi saat tengah ke kehilangan hana leh terjalani. Hana leh uruncik ke gua ba Allah. Hana leh sokira nafakah tanya ke payah dro detul lamblang. Baru terasa berarti broken sekian tun nikmat Allah. Hana dah syukuri. Hana dah manfaatkan nikmat Allah broken. Innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdih. Bifakdiha. Bekagadah oleh baru datang, oh nilai ni, nilai nikmat. Maka dengan berpuasa, kita akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kafiat. Nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Kemudian salah satu daripada keutamaan puasa, inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat. Kita akan terhindar daripada goresan maksiat dan bermukhalafah. Karena nafsu apabila kenyang, dia akan cenderung kepada bermaksiat. Pada syawafat, syawafatnya menginginkan ilal mukhalafat untuk menentang dengan Allah. Mukhalafah melanggih ke Aceh. Tanya menyokatro, nyancit ka galak pubut-but yang melanggih. Yang melanggih, yang menentang dengan agama. Fi wa idha ja'at wa dhami'at, tasyawafat ilal mat'umat wal masyrubat. Menyok tengah dia dan tengah dahaga, mehut kepada makanan dan minuman. Tanya menyok tengah dia ke pun tingat. Tengok ke makanan, tengok gerah ke putingat, tengok ke minuman. Menyo gerah hanale di hanale ke putingat. Yang keken yang dua. Orang apa oh yang tingat kan? Oh yang tingat lah kok ji. Tapi baru tingat dia ke yang selain duanya, menyo ada duanya kata penuhi. Kemudian kepegat dia sabah tabit, wa tumuhun nafsi ilal mubahat. Yang nak Allah sawab mubahat kan munajat. Cenderung nafsu kepada hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dan sibuk nafsu dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama lebih gerd daripada diinginkan oleh nafsu kepada maksiat dan dosa. Kesalahan. Ino tanya, tengah dia tingat ke umpun. Ha, maksudnya bahasa Aceh, umpun juga nak berkampung. Tengah dia tingat ke umpun. Umpun yang atas harim? Atas mubah. Watai katra tengok ke inang. Inang yang atas harim? Harim. Sogat nafsu tanya sibuk ingat ke atas yang mubah. Ketimbang sibuk ingat ke atas harim. Enggak sibuk ingat ke atas mubah. Maka menyertanya atas puasa. Han buat fikir pula in. Adakna urung pegat janji pasti tak tunda kan. Itu pun dia kali buka.
Mana dia kali buka? Mahal dia tak terfikir lah dengan dia. Dengan dia, orang tak fikir tepu. Itu dia kali buka, kacet lah mungkin. Haa. Maka dengan dah berpuasa, dengan dah berpuasa katanya akan terhindar daripada bisikan. Bisikan karena mandum berawal dari bisikan. Bisikan untuk bermaksiat dan mukhalafah kepada Allah. Nyo kira-kira 7 boh keutamaan dan tujuan daripada ibadat puasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi besar bagi kita dalam menjalankan puasa. Dan nyo juga jid disampaikan dalam ceramah-ceramah kepada masyarakat. Jadi mungkin endoment.